Kita tengah menghadapi krisis pemanasan global. Kenaikan permukaan air laut diperkirakan akan mencapai 24 hingga 30 cm pada tahun 2065. Selain itu, dampak limbah plastik terhadap lingkungan juga akan meningkat jika tidak ditangani dengan tepat. The Archipelagic Island States Forum adalah inisiatif global yang melibatkan 51 negara pulau dan kepulauan untuk menjawab tantangan di bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, sampah plastik laut, dan tata kelola laut yang baik. Indonesia menyerukan pentingnya keterkaitan antara laut dan perubahan iklim. Indonesia yakin dengan dukungan internasional, negara-negara kepulauan dan negara-negara pulau kecil dapat menjadi bagian dari solusi.